السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Selamat bertemu di dalam rancangan Nur Ramadan Masjid Al-Falah. Pada hari ini insya-Allah saya ingin berkongsi tentang topik bagaimana Ramadan ini menjadi sebuah bulan yang merubah kehidupan kita. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu al-'azim, yang bermaksud wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan di atas mereka yang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi di sini muslimat muslimin yang saya kasihi sekalian, antara kelebihan berpuasa itu adalah menjadikan kita orang yang bertakwa. Jadi sebagai seorang mukmin, kita harus sama-sama memikirkan dan merenungkan bagaimana puasa kita itu benar-benar dapat menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian, antara ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah orang itu melakukan apa yang Allah Ta'ala suruh dan mengajak orang ke arah kebaikan dan juga mencegah daripada melakukan kemungkaran. Dan dalam bulan Ramadan ini, antara kebaikan yang boleh kita lakukan adalah iaitu menjaga tata tertib dan juga keselamatan ya di dalam rumah-rumah Allah. Ya, kita pada bulan Ramadan ini akan pergi ke masjid-masjid dan akan menunaikan solat juga pada waktu-waktu yang lain. Jadi maka sebagai seorang mukmin yang bertanggungjawab, sebagai seorang mukmin yang menginginkan kebaikan untuk dirinya dan juga untuk orang lain, maka sayugilah kita hendaklah melakukan kebaikan dan mengajak orang ke arah kebaikan. Antaranya adalah mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di rumah-rumah Allah, seperti memeriksa suhu badan, ya, menggunakan check-in atau check-out bila kita masuk, iaitu dengan menggunakan Trace Together app atau token kita atau juga kad pengenalan kita, dan juga membawa sejadah dan pakaian solat bagi muslimah. Ini antara beberapa peraturan-peraturan yang penting tetapi mudah untuk kita laksanakan. Muslimat muslimin, sama-sama kita inginkan kebaikan bagi diri kita pada bulan ini dan juga bagi orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan orang yang bertakwa, dan Ramadan pada kali ini banyak perubahan yang merubah kehidupan kita. Mudah-mudahan semuanya ke arah kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.